kira leh. Amon berita ane salaman leh bangin edisi sos. Iya, se-Indonesia ane nek kada hanya di sini aja. Jadi ini kalau kita petugasnya 194 aja. Di kampung lain tuh pang banyak dari kita. Mun di Banjar bisa ribuan. Jadi nang kakak ini anu kayak ini tuh pang. Tapi kada nang kayak ini aja pang banyak nang melangkar pad nang agak pad ini. Tapi ini tagak juga pang pada nang termasuk kan. Nah, berumpe, betope, betanda pangan. Ciri-ciri petugas sensus, ciri-cirinya karena ada topinya. Nah, nih, pindah duwe. Jadi supaya kada disalah gunakan. Engge. Jadi ada bajunya, ada pining. Nah, kemudian ada surat tugasnya di dalam dua. Jadi itu lengkap sudah. Lawan. Ini sudah anu permanen kah gawiannya ini? Iya, ini sabulanan tuh pang tugasnya. Amun habis sabulan tuh kayak apa? Ah, selesai tugasnya sudah. Oh, berarti pulang mana anak buah kul ini? Anak buah pian nang dahulu anak buah pian tersara nang penting selama sabulanannya ulun izin dulu pian. Cari sampingan. Iya. Oh, sampingan. Ano, maklum lo ke PRT lah. Pian tahu seorang. Haji Ijak tuh. Tahu seorang. Haji Ijak tuh. Amon lawan ada nih nah. Nyaman, menurut pian tuh. Nah, pemalar. Nuh sambet tuh. Jadi gini, jadi ciri-ciri petugas sudah tahu kalau tadi. Nah, kemudian ano tadi sudah disampaikan bahwa ano kadet bebiayaan. Jadi petugas ini mau ini haratis tadi. Jadi kemudian rahasia pian segala apa-apa itu nya rahasia nang khusus perusahaan. Itu usaha pian aman. Nah, kemudian yang kedua kadet ada hubungan sama sekali lawan pajak. Jadi pian kada usah geger, usaha tetap berjalan. Nah, itu ulun paham kayak itu dah. Manfaatnya. Nah, bujur. Manfaatnya tadi iya gasan usaha-usaha kecil kan bisa meningkatkan karena kegiatan usahanya kalau anak lebih besar kan. Nah, mungkin dari pemerintah kan dipikirkan pasti kalau mau kan orang seadanya ini aja. Nah, kawan lawan pian tahu kalau milihnya misalnya payu banar wadah pian. Jadi nang ngulah wadah kan banyak. Nah itu hubungannya, jadi ada hubungan kita tuh lawan nang kegiatan usaha. Jadi ulun paham sudah, kalau ulun menjelaskan lawan tetangga-tetangga nang kada pengertian kan kayaknya kada pengertian. Bisa bujur. Ulun jelaskan supaya paham berkan. Jadi kira jele himbauan gesan masyarakat ada. Jadi apa? Nah, apa? Ayo toh, jangan tapi maaf. Jadi nangkanya setiap petugas sensus, iya bahasa kita tuh iyalah lapor. Lapor pian nyatakan tuh laporan ketua RT, kepala desa nang ada di situ. Artinya kami bertugas sini supaya orang kampung mengerti. Jadi sangka macam-macam kan petugas. Masukkan di dapur lapor. Walaupun paman pian juga ketua RT-nya tetap lapor. Ano, pala. Ulun semalam tuh pas pelatihan lo kok 4 hari. Nah, di hotel saya lihat lo kok 4 hari. Pas ke bulujuran disampaikan harus beizin ke RT, ulun izin ke WC. Jadi kan banyak itu. Itu masalahnya. Jadi istilahnya apa dan disampaikan buhan nang pemberi materi di sana tuh ulun kan mendengar gitu tuh pas yang kan mendengar. Nah, tapi sudah tahu sudah. Ulun pun juga menjelaskan. Nah, kebetulan Pak RT ada di sini. Jadi tolong ya, karena jelaskan lawan warga kita tuh yang seperti ulun sampaikan tadi, ya gratis. Kada ada mana, cuma kita kawa membantuinya kalau ada kegiatan-kegiatan apa. Jadi daftar nama Acil Inor kah siapa nih tadi? Acil Inor. Acil Inor ano? Acil Inor tuh sampai tadi wero. Nur Halimah. Nah, jadi Nur Halimah tertulislah di situ. Ngarannya artinya Saraba, alamat ini, nah lengkap itu artinya orang jadi itu. Jadi jangan takutan lah kalau ada sinis datang, jangan bepatak. Ini dikira pajak mah apa kan? Nah, ya udah kada ada hubungan sekali. Kalau ini kada bepatak, biar bepatak maksud genal tetap. Kelihatan lah cila. Tetap kelihatan. Tapi sabuting lagi anak betakon pak lah. Tadi jerpian kalau petugasnya tadi nak kayak utuh itu pak kata tadi betupe ya. Adakah petugasnya babinian? Oh banyak pian, banyak pada nenek. Cuma tak kebetulan nenek ini lain wilayah kada kada nang tekanan nang model bebuan amuntai kan urang nenek. Bebuan amun no.
Itu dia. Jadi lelakian maksudnya nih. Beninya banyak. Bungas ya. Iya. Kan menini gagah itu bungas ya. Dia nang bungas. Banyak. Ulun ni lengkap. Bungas di ulun, gagah di ulun. Seraban ulun tepang. Pas aja seraban tadi. Korosnya di kao. Hinaan urang di ulun. Jadi kada nang anu aja. Jadi kena lah nang kayak petugas ini kan masing-masing tugasnya wilayahnya masing-masing di mana masing-masing tugas ada yang misalnya kayak di Tanjung ada yang Pemarangan di Pemarangan ya kan petugas ada yang di apa di Hikun ada yang di Murung Pudak Murung Pudak terbanyak tuh petugasnya karena kegiatan ekonominya banyak di Murung Pudak itu jadi berbanding sama petugas itu bilanya semakin banyak kegiatan ekonominya maka petugasnya banyak ada asisten kah adanya kedua-nya kayaknya berdua misalkan kayaknya masing-masing cuma ada pengawasnya kena jadinya kan sembarangan nih kayaknya bila anu diawasi orang bah cair bah utuh nah makanya hampir lu tadi on hakon melepas gawin non pian bayar hutang no Cina ada hutang yeri anu cila ibaratkan di orang tuh cari hari ini kau nutup hari ini aja nah semalam tuh kan tutup belum. Berarti kita karena nang ujaran cikramnya dahulu tuh kau aja bayar kan? Iya. Ada cikramnya yang dahulu. Kemudian nang sama meminggu-minggu sudah bertugas tuh dibayar cikram dahulu. Ada juga ada senupa jalan dulu mentara tuh. Baik, anu pak lah. Ulun jujur aja belajar acara tuh berhutang. Tapi sekali-sekali, berhutang. Sekali hari ini, sekali esok, sekali semalamnya. Itu tiap hari sekali aja. Sekali pulang ya. Dia kena tulis sih nah. Hari ini bayar kontan, esok boleh ngebon. Wah, supaya makan. Ento saya butang terus. Tangan deh curi-cok kepar kamu habisin deh. Jadi habislah sudah nang di masih ada di takunakan kan ada nang mas besar sensus ini. Ini sudah petugasnya potongannya kayak ini tadi, apa-apanya sudah ulun jelaskan, manfaatnya sudah jual lah. Tujuannya sudah jual. Pakai lima kayak apa paham juga. Untung sampean datang tadi. Pas benar. Kada mengerti. Kada nya mengerti juga cuma belum sempat mengerti benar kan. Ulun sok emosi tadi sudah. Pak Haji supaya anu teh kawa juga tak turun sedikit kan ini sudah itu. Ini pian datang alhamdulillah darah ulun turun sudah. Tamakan bilungkal kok. Ampih ulun saring. Jadi kayak ini Pak. Kalau selaku BRT ya lah, ini memang jelasakan. Kalau diumum makan yang di puskamu eh, kena ada selebaran-selebaran. Paman Birin ada juga selebaran sini. Ada lengkap selebaran. Poster ada, tapi di mana-mana pun ada juga. Mana-mana ada di TV ada. Nih TV tebal loh, sudahnya kan ada. Sudah. Ada. Kena lawan ulun membagikan bahan pian. Nah, ulun anggota. Nah, nanggasan ditempel kah di warung acil ini. Nah, kena dulu. Lepas nih. Nedi ano di pos. Pos. Asal dilihat gambar acil inor. Jadi kesempatan yang baik nenek-nenek ulun menghimbau kepada masyarakat di Kabupaten Tabalong yang tercinta ini di bumi Sarabakawa kita nih. Nah, bantu karena petugas insus yang kayak si Dinang ini tadi. Artinya memberikan data pada saat Cin datang mendata itu, berikan data yang benar sesuai apa adanya. Maka bila apa adanya nih baik juga kebijakan pemerintah kan. Bujur memedahkannya artinya sesuai. Kalau jumlah orangnya berlima ya berlima dan situ kan. Karena makin banyak tenaga kerjanya semakin banyak juga kita mana apanya nih mengeluarkan biaya lah. Nah itu salah satu contohnya gitu nah. Nah itu mungkin berimbauan jadi seluruh lembaga masyarakat Kabupaten Tabalong mudah-mudahan bisa membantu sehingga kegiatan sensus ekonomi di Kabupaten Tabalong ini berjalan lancar dan sukses. Amin. Itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di sensus ini bermanfaat bagi masyarakat kita itu betul. Mana? Ayo, utuh. Sambil minum. Minum toh, kami minum minum toh. Kami ingat lagi. Nah, dingin juga ya. Pak Haji, jangan bayar tadi Pak Haji aja. Tugas kemana lagi toh? Kalau ini ada tugas nanti ya loh. Tapi usah belum puluhan mancing. Terus enam lewat deh kalau. Thank you.
Assalamualaikum penonton TV Tabelang. Masih bersama ulun di program Warung Saraba. Gasan bebuhan pian nang menonton lawan menyimak sampai habis. Ulun ada pertanyaan. Nah, dengar ibuan pian baik-baik. Dalam acara tadi, Haji Ijak lawan Gus Ancah masuk dalam sensus ekonomi 2016 ada? Sekali lagi. Haji Ijak lawan Gus Ancah masuk dalam sensus ekonomi 2016 kada? Nah, gasan pian nang kawa menjawab pertanyaan tadi, kami beisi hadiah. Jawabannya dikirim. Nah, kasini. Jawab kasini. Nah, itu aja kuis Warung Saraba edisi sensus ekonomi hari ini. Ulun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.